daripada Pertubuhan Iman Malaysia, bahawasanya dalam isu amanat haji hadi ini, pertama sekali prinsip dan pendirian dalam amanat tersebut jelas membawa ataupun implikasinya sangat besar. Implikasinya sangat besar, khususnya implikasi yang saya kira negatif, membawa kepada perpecahan umat Islam zaman berzaman. Zaman berzaman, daripada tahun 80-an amanat ini dikeluarkan oleh beliau sehingga berlaku kafir mengkafir sesama kaum muslimin. Saya tak kata beliau mengkafirkan orang, tapi saya katakan wujud di sana hasil kesan daripada amanat ini sikap kafir mengkafir. Satu, kafir mengkafir yang membawa kepada tak makan sembelihan orang UMNO. Pernikahan dengan orang UMNO tak sah. Pernikahan yang dinikahkan oleh imam UMNO batal, tak sah. Imam salat di belakang orang UMNO tak sah. Makan kenduri orang UMNO tak boleh, sembelihan mereka haram. Ziarah jenazah orang UMNO tak boleh, dia bukan orang Islam. Bahkan ada cadangan-cadangan orang UMNO ni diasingkan tanah perkuburannya. Jadi benda ni berlaku dan terus berlaku puluhan tahun. Okey, itu satu yang perlu difahami, kesan dan implikasi daripada amanat tersebut, yang saya kira pimpinan PAS sendiri pun tahu hal ini seperti ini berlaku. Itu satu. Yang kedua saya nak cakap di sini, bila kita bangkitkan isu ini, diorang kata ini modal pilihan raya, ini isu lapuk. Saya sebenarnya melihat bahawasanya, contoh, saya bagi contoh yang mudah. Orang kalau berhutang dengan orang, berhutang walaupun sejuta tahun sekalipun, walaupun seribu tahun, ratus ribu tahun sekalipun, juta tahun pun, selama mana dia tak bayar, hutang tersebut dikira ataupun tidak? Tetap dikira. Dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, hubungan sebagai seorang hamba Allah di atas muka bumi, kita ada dua hubungan. Satu, hablum minallah, dan kedua, hablum minannas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Innallaha afwun wa yuhibbul afwa, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah itu bersifat, nama Allah itu afwun, pemaaf. Dan dia juga suka kepada kemaafan dan memaafkan. Allah suka, itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi kalau kita buat dosa banyak mana pun, kalau Allah nak maaf, terpulang. Tapi dengan manusia lain. Sebab itu, hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nak solat jenazah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, bertanya tentang jenazah tersebut. Alahu dainun? Adakah baginya hutang? Sahabat Nabi kata ada. Kalau Nabi kata, solatlah kamu ke atas saudara kamu, aku tak mau solat. Tu hutang. Maksudnya hubungan dengan manusia. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bila kita terbabit dengan menghukum manusia lain. Satu kesalahan bagi manusia lain, kafirkan orang lain, sesatkan orang lain, hukum orang lain dengan pelbagai hukuman dalam puluhan tahun ini, ini implikasi dia. Jadi sebab tu kita berbicara kembali isu ni, kita akan bangkitkan dan kita tidak akan berhenti selama mana ianya tidak ditarik balik. Ini bukan isu lapuk. Isu ni dia takkan lapuk selama mana tak tarik balik, sebab ia membabitkan hubungan sesama manusia. Selama mana kita tak berikan satu tata putus, hentikan, tarik balik, mohon maaf kepada kaum muslimin, selama itu umat Islam akan terus bersuara. Saya kira Tuan Guru Haji Abdul Hadi dia akan jadi lebih dihormati, lebih dimuliakan sekiranya mengakui kesilapan dan tarik balik kenyataan. Sebab sekarang ni pendirian-pendirian tersebut PAS sendiri langgar. Amanat-amanat tersebut PAS sendiri langgar. Yang mana dulu kerjasama dengan MCA, dengan MIC, tak boleh. Sekarang ni PAS kerjasama dengan DAP. Tapi PAS membawa kenyataan, bahasa yang indah, tahaluf siasi. Memang bahasa macam cantik, bahasa Arab. Tapi tahaluf siasi ni maksud dia perjanjian ataupun satu perjanjian di antara dua pihak ataupun lebih bagi meraihkan kepentingan politik masing-masing. Jadi Amerika dengan Israel pun ada buat tahaluf siasi. Bahasa Arab je, Melayu dia perjanjian bagi meraihkan kepentingan politik. Jadi UMNO dan Barisan Nasional dah buat tahaluf siasi ni dah lama dah. PAS dengan DAP dan juga PKR baru buat je tahaluf siasi ni dalam beberapa tahun yang lepas. Jadi saya katakan di sini, dulu dia tak bagi kerjasama dengan orang bukan Islam. Sekarang dia kerjasama pula. Jadi amanat haji hadi sebenarnya kena kepada batang tubuh mereka sendiri. Jadi bagaimana dengan kaum muslimin yang telah meninggal dunia, kaum muslimin yang pernah diharamkan makan sembelihan mereka,
kaum muslimin yang pernah dikatakan tak sah salat di belakang mereka dan sebagainya, hukuman yang lain. Maka selama mana isu ini berlaku, selama mana isu ini tak ditarik balik, maka selama itu kita akan terus mempersoalkan tentang hal ini. Jadi kita minta PAS secara rasminya, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, tarik balik dan akui kesilapan. Sebab kita ingin budaya kafir mengkafir dihentikan, khususnya dalam politik tanah air. Kita tak nak semata-mata meraihkan, semata-mata ingin meraih undi, budaya kafir mengkafir ini berlaku. UMNO menolak budaya kafir mengkafir. UMNO juga meminta agar PAS hentikan budaya kafir mengkafir. Wallahu a'lam.